Indonesia akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP pada bulan Maret mendatang. Sirkuit Mandalika menjadi lintasan baru yang akan menyelenggarakan ajang balap motor paling bergengsi tersebut. Memasuki akhir Januari 2022, bagaimana persiapan sirkuit Mandalika? Simak berikut ini. Dua pekan lagi dipakai tes MotoGP. Intip persiapan sirkuit Mandalika. Indonesia Tourism Development Corporation bersama Mandalika Grand Prix Association terus menyelesaikan sejumlah fasilitas di sirkuit Mandalika. Hal ini dilakukan guna menyambut ajang balap MotoGP yang digelar pada Maret dan tes pramusim yang dilangsungkan pertengahan Februari. Dalam siaran resmi yang diterima detik.auto, sejumlah fasilitas di sirkuit Mandalika terus dikejar pembangunannya. Fasilitas tersebut antara lain sistem saluran air atau drainase track, pembangunan tribun penonton, hingga pembenahan main track. Direktur Teknik dan Operasi MGPA Samsul Purba mengatakan, pihak MGPA dan ITDC terus berupaya mempercepat perbaikan serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sirkuit Mandalika. Hal ini dilakukan untuk memenuhi standar internasional yang telah ditetapkan oleh Dorna Sport dan FIM. Kami berupaya untuk mempercepat perbaikan serta melengkapi sarana-prasarana yang ada di sirkuit ini untuk memaksimalkan perhelatan balap akbar MotoGP di Mandalika Sirkuit pada 18 hingga 20 Maret 2022 dan Mandalika MotoGP Official Test pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Kami memastikan seluruh pekerjaan ini telah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek teknis sehingga dapat memenuhi persyaratan standar yang diminta Dorna Sport maupun FIM, kata Samsul Purba. Selain perbaikan pada fasilitas penunjang di sirkuit, ITDC Group juga tengah fokus mempersiapkan perekrutan dan pelatihan marsal. Persiapan rekrutmen marsal dimulai dengan proses pendaftaran pada hari ini, Jumat 28 Januari hingga Minggu 1 Januari. Proses ini dilakukan dengan mengundang para marsal yang sebelumnya telah berpengalaman pada event WSDK 2021 untuk kembali mengajukan diri dan berpartisipasi pada Mandalika MotoGP Official Test dan MotoGP 2022. Lebih lanjut, Samsul mengatakan jika proses perekrutan dan pelatihan marsal terus dilakukan dengan tetap berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari IMI. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia lokal sekaligus memastikan kesiapan penyelenggaraan balapan. Kami berupaya meningkatkan kesiapan SDM di Indonesia, khususnya Lombok, dalam menyambut dan menyelenggarakan event balap motor bergengsi di Pertamina Mandalika Sirkuit. Dalam upaya peningkatan kemampuan SDM lokal sekaligus memastikan penyelenggaraan berjalan sukses tersebut, kami akan mengkombinasi SDM lokal dengan SDM yang telah berpengalaman dalam event balap serupa di level internasional, ungkapnya. Maka untuk itu kami menyiapkan petugas clear of the course, yakni Tamo X COC MotoGP Sepang dan Tony Whitaker X COC WSBK di Mandalika tahun lalu. Harapannya akan ada transfer knowledge dan juga pengalaman dari pihak-pihak yang berpengalaman kepada SDM lokal sehingga memperkuat persiapan para marshal dalam menghadapi event-event di Pertamina Mandalika Sirkuit di masa yang akan datang. Pungkas Samsul. Sirkuit Mandalika akan menggelar tes pramusim MotoGP pada 11 hingga 13 Februari 2021. Sementara itu, balapan sendiri akan digelar pada 18 hingga 20 Maret mendatang setelah seri perdana MotoGP Qatar. Sirkuit Mandalika terus melakukan pembenahan jelang bergulirnya balapan MotoGP Indonesia pada Maret 2022. Kini tribun penonton pun sudah mulai dibangun di sirkuit yang berada di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu. Berikut kita simak. Jelang gelaran MotoGP, sirkuit Mandalika mulai bangun tribun penonton. Mandalika Grand Prix Association selaku pengelola sirkuit Mandalika menyatakan, tribun ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan dimulai dibangun. Pembangunan tribun penonton yaitu Hospitality Suite VIP Village dan 11 titik lainnya di sejumlah titik di area sirkuit, kata Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association, Samsul Purba dalam keterangan tertulisnya di Praya. Ia mengatakan proses pembangunan Hospitality Suite VIP Village telah memasuki pekerjaan struktur, seperti pekerjaan struktur baja, pemasangan dinding bata, dan jaringan kawat. Nantinya VIP Village ini akan menampung penonton hingga 2.400 orang, katanya. Sementara itu, untuk pekerjaan tribun lainnya menurut dia, kini memasuki tahap pengerjaan tanah, antara lain pendataan timbunan, pekerjaan bantalan beton, dan pekerjaan drainase. Pemasangan pondasi atap telah dimulai juga, katanya.
Sebelumnya, MGPA terus berupaya untuk mempercepat perbaikan serta melengkapi sarana-prasarana yang ada di sirkuit itu untuk memaksimalkan perhelatan balap Akbar MotoGP di Pertamina Mandalika Circuit pada 18 hingga 20 Maret 2022 dan Mandalika MotoGP Official Test pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Kami memastikan seluruh pekerjaan ini telah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek teknis, sehingga dapat memenuhi persyaratan standar yang diminta Dorna Sport maupun FIM, katanya. Sedangkan untuk tribun lainnya, sudah memasuki tahap pengerjaan tanah, antara lain pemadatan timbunan, pekerjaan bantalan beton, pekerjaan drainase, serta pemasangan pondasi atap. Samsul memastikan pekerjaan sudah memenuhi syarat dari Dorna dan FIM. Sementara itu, permasalahan drainase atau saluran air pun sudah mulai dibenahi. Mengingat saat gelaran USBK masih banyak sirkuit yang tergenang air dan juga beberapa sektor sirkuit mengalami genangan. Saat ini sistem saluran air trek yang sebelumnya mengalami genangan air di beberapa titik sudah selesai diperbaiki. Saat dilakukan pengukuran dan pemantauan, dapat disimpulkan bahwa sudah tak ada lagi genangan saat terjadi hujan lebat di area sirkuit, paparnya. Kabar baik datang dari pengelola sirkuit Mandalika, tuan rumah MotoGP Indonesia 2022. Progres homologasi grade A sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat telah memenuhi syarat 90%. Pemenuhan syarat homologasi grade A tersebut harus rampung sebelum perhelatan MotoGP 2022 pada Maret mendatang. Persiapan MotoGP 2022. Homologasi sirkuit Mandalika sudah mencapai 90%. Direktur Pengelola Sirkuit Mandalika Bram Subiandoro mengatakan, pemenuhan syarat homologasi grade A sirkuit Mandalika sudah mencapai 90%. Homologasi itu menjadi syarat untuk menggelar perhelatan MotoGP 2022 pada Maret mendatang. Prosesnya sudah 90%. Yang masih menjadi kekurangan itu pemasangan ban pelindung di pinggir lintasan dan barang elektronik, kata Bram di Mataram Rabu 26 Januari 2022. Pemasangan ban pelindung, kata dia, akan dimulai pada Kamis 27 Januari 2022. Bram menunggu pekerja yang bertugas memasang logistik tersebut saat tiba di sirkuit Mandalika. Jadi banyak sudah datang, tinggal dipasang. Begitu juga bagian elektronik, pekerjaannya sudah datang. Mereka langsung ke lapangan untuk pasang alat, ujar Bram. Bram memastikan seluruh kesiapan di lintasan sirkuit Mandalika tidak lagi bermasalah, termasuk urusan drainase. Sirkuit ini sempat terendam air kala hujan deras yang terjadi menjelang seri World SBK 2021. Kami pasang pipa di beberapa titik agar tidak terjadi rendaman air saat hujan. Sudah diperbaiki semua, ucap Bram. Selain itu, penyelenggara kini sedang membangun tempat khusus bagi kru pembalap. Tempat tersebut terbuat dari bahan kontainer yang akan dikelilingi pagar permanen. Ruang kru tersebut akan dibangun bersama dengan tribun penonton tambahan yang akan selesai setidaknya 2 hari sebelum balapan. Semua sudah diatur, kata Bram. Tanggal 16 Maret sudah selesai. Ia pun memastikan penilaian homologasi grade A sirkuit Mandalika oleh Federation International de Motorcyclism Goodness akan berlangsung sebelum gelaran MotoGP 2022. Untuk kapan? Kami belum bisa pastikan, tetapi mungkin selepas pramusim sebelum MotoGP 2022.